Pemirsa, Kepolisian Resor Sriwijaya Papua berhasil membekuk dua pengedar ganja seberat 163 gram yang diselundupkan menggunakan penerbangan sipil dari kota Jayapura, Papua. Kapolres Jayapura AKBP Tony Ananda Swadaya dalam konferensi pers menyampaikan awalnya aparat Polres Sriwijaya melakukan patroli bertemu dengan pelaku MK yang dalam keadaan dipengaruhi minuman keras di Jalan Patimura, sehingga langsung diamankan ke Polsek KP3 Bandara Wamena. Setelah anggota Polsek KP3 Bandara Wamena melakukan pemeriksaan, ditemukan ganja seberat 1,18 gram yang dibawa oleh MK. Dari penemuan ini, berhasil mengembangkan dan menangkap pelaku SWK yang juga berada di rumahnya di Jalan Patimura, Wamena, Papua. Setelah mendapatkan pelaku SWK, aparat berhasil menemukan narkotika jenis ganja seberat 163 gram yang dikemas dalam 6 plastik berukuran sedang. Kapolres Jayapura menduga jika peredaran ganja di Jayawijaya juga cukup besar. Mereka membawa barang ini dari Jayapura. Mereka mau bawa ini dari Jayapura, barang-barang ganja ini. Dia menggunakan pesawat, ini yang luar biasanya. Untuk itu saya akan ungkap siapa pelaku-pelaku penyelundup melalui pesawat kok bisa lolos barang ini. Mohon kami kasih waktu, mungkin dalam minggu-minggu ini kita bisa akan mengungkap jaringan yang melalui bandara. Dari kasus ini, dua pelaku akan dijerat dengan pasal 114 ayat 1, subsider pasal 111 ayat 1, pasal 127 ayat 1A, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Papua, Kabupaten Jayawijaya, kontributor iNews Reski melaporkan.